Hai, assalamualaikum, nama aku Ra and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni aku nak ulas pasal rotating showcase ni. Benda ni aku sebenarnya beli daripada aku jumpa dekat Facebook Marketplace. Tapi kalau korang yang berminat nak dapatkan barang ni, korang boleh check it out link kat bawah, sebab aku ada jumpa beberapa rotating showcase ni yang aku jumpa dekat list kat Shopee tu. Tapi itulah, aku tak tahu benda ni actually orang panggil apa. Ada orang panggil rotating showcase, ada orang panggil 360 showcase, ada orang panggil turntable. Yang turntable tu aku tak boleh tahan lah. So untuk item ni dia datang macam ni je. Kau boleh tengok kat sini dia ada 3 button. Lepas tu ada power source, and then ini dia punya item. So tanpa melengah masa lagi, so jom kita buatnya kotak terlebih dahulu. So item dia macam ni lah, seperti yang aku cakap tadi. Dia ada 3 power button. Yang ni power ni untuk rotate right left. So dia boleh pusing clockwise, counter clockwise. Lepas tu yang ni untuk dia punya speed regulator, yang mana korang boleh pusing berapa kali korang nak per minute kan. Yang ni adalah untuk dia punya mode tu lah, yang mana dia boleh pusing 45 darjah, 90. Lepas tu kat sini dia pakai micro USB, bawah tu dia ada LED. Tapi benda ni disebabkan aku tak ada bateri lithium tu, yang mana tak included dalam ni. So kalau korang beli yang ada package yang included tu, mungkin tak ada masalah lah kot. Yang ni so far aku test pakai directly power daripada micro USB ni. Bawah tu ada dia punya LED indicator. Dia punya base yang akan bergerak tu kat atas ni. Ni pula dia punya bahagian bawah. So mungkin kalau korang pakai bateri lithium tu, letak kat sini. So that's why korang boleh pakai dia without power daripada direct cable lah. So bila korang dah charge tu, korang boleh pakai direct benda ni independently. Yang ni pula kalau korang tak nak pakai source tu, korang boleh pakai 3 AAA battery. Selain tu juga dia datang dengan base yang reflect macam ni. Yang ni dia macam stiker, korang cabut stiker ni, tampal atas ni. So dia jadi nampak macam reflect lah daripada bawah ke atas. Yang ni dia datang dengan protective cover. Bila korang assemble macam tu, nampak lagi shiny lah ke atas tu macam aku. So lepas korang apply dia punya base tu, korang kena cabut lah dia punya protective film atas ni. Baru nampak macam cermin lah. Nampak macam cermin sikit kat situ. So memang ohm lah. Nampak memang totally shiny lah. So item ni dia datang dengan accessories USB-A to micro USB. So untuk macam aku tak ada bateri lithium tu. So aku just perlu plug in micro USB ni dekat soket ni, and then aku connect ni dekat power USB-A ni. So sekarang bila LED warna merah tu dah menyala, maknanya ada power lah masuk dekat dalam ni. So untuk tunjukkan dia berpusing, aku akan letak satu barang kat atas ni. Ni contoh barang display yang mungkin korang nak buat review nanti. Kau just letak atas ni untuk rotate left and right. Kau just tekan, dia akan pusing. Ni dia pusing counter clockwise ataupun dia pusing belah kanan. Lepas tu kalau kau tekan button yang paling kiri tu sekali lagi, dia akan rotate clockwise. So dia pusing pula belah kiri. So manual lah kira kalau ikut. Lepas tu dia ada speed regulator, yang ni speed yang pertama. Lepas kau tekan sekali lagi, dia akan pusing lebih laju. Aku takkan buat calibration yang mana kelajuan dia adakah betul 2 kali, 4 kali, 6 kali per minit. Tapi aku nak tunjuk lah 3 kelajuan yang dia bagi tahu. Tapi kalau tengok secara awak dia, memang nampak kelajuan tu berubah-ubah. Okey, sekarang kita ada 3 je speed. Sekarang dia back to normal. Speed yang nombor 1 yang mana 2 kali rotation per minit. Yang button paling kanan sekali ni button mode. Contoh kalau kita tekan, kita tunggu dia punya ni patah balik dulu. Okay, sekarang dia dah ada bahagian depan kan. Kita tekan untuk 45 darjah punya, dia akan pusing 45, patah balik. And then dia akan pusing balik 45 dan patah balik. Macam itulah. So untuk 90 darjah, dia akan pusing 90 darjah dan patah balik. So macam itulah. Seterusnya untuk 180 dan 360. So ada lebih kurang 4 mod, 45, 90, lepas tu 180, 360. So apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak rotating showcase ni? Untuk yang jenis nak buat content, aku rasa benda ni sesuai lah.
And then kepada korang yang jenis mungkin ada kedai nak display barang, sebenarnya bukan benda ni je, korang boleh letak macam-macam lagi. Contoh aku letak botol perfume ni kan, pun boleh pusing juga. Untuk saiz yang aku beli ni anggaran lebih kurang, kalau aku tengok dekat pad aku ni, ukuran dia lebih kurang dalam 13, 13 dia punya diameter dia tu. So korang kira sendirilah berapa keluasan untuk bulatan tu, pajek kuasa 3 kot, pajek kuasa 3 kot, tak silap aku. So korang kira lah keluasan base ni macam mana. Untuk yang ni sesuai lah untuk orang yang jenis nak buat display figure, nak buat review 360 review. Ni contoh Transformer Deluxe Class. Then aku ada ni Tomica Anya punya series. Untuk Todd McFarlane, 7 inci punya figure pun dia boleh rotate, tak ada masalah. So aku rasa figure-figure lain pun tak ada masalah lah. Untuk Hot Toys aku tak tahu, kalau Hot Toys base ni mungkin terlalu kecil, mungkin dia boleh pusing tapi terlalu kecil. Itu saja ulasan aku berkenaan rotating showcase ni, adakah berbaloi atau tidak, sila komen. Dan bagi tahu aku produk apa yang nak review lagi. Terima kasih kerana sudah menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.